memilih produk skincare yang cocok untuk kulit itu tidak mudah. Ada saja yang membuat Anda tidak jadi pakai suatu produk padahal sudah menggelontorkan banyak uang untuk membelinya. Mungkin justru sebaliknya, Anda sudah sangat cocok pakai produk A tapi merasa sayang dan takut cepat habis jika terus-terusan dipakai. Akhirnya, skincare Anda ini jadi terbengkalai di atas meja rias dan kedaluwarsa. Sebenarnya boleh apa tidak pakai skincare kedaluwarsa atau sudah lama tidak digunakan? Kenapa harus cek tanggal kedaluwarsa produk? Setiap produk kosmetik dan skincare komersil pasti punya tanggal kedaluwarsa masing-masing. Entah itu krim tabir surya, pelembab wajah dan badan atau body lotion, krim mata, hingga serum wajah. Keterangan waktu kedaluwarsa biasa tercantum di bagian bawah wadah, samping wadah, tutup wadah, atau pada kotak pembungkusnya. Rata-rata produk perawatan kulit dapat digunakan selama 1-2 tahun jika sudah dibuka. Sementara untuk produk yang masih tersegel rapat bisa bertahan hingga 3 tahun. Namun, dibanding dengan krim lainnya, krim mata biasanya lebih mudah dan cepat berubah kualitasnya jika sudah 1 tahun digunakan. Pencantuman batas waktu, pemakaian ini bertujuan supaya Anda tidak sampai menggunakan produk melewati tanggal yang sudah ditentukan. Memangnya kenapa? Skincare kedaluwarsa mungkin sudah tidak lagi berkhasiat. Sama seperti makanan, setiap produk skincare pabrikan pada umumnya juga mengandung senyawa aktif atau zat kimia tertentu yang rentan berubah dan punya batas usia hidup. Maka mesti sedari awal kemasannya sudah tertutup rapat atau bahkan belum dibuka sama sekali. Zat-zat aktif ini tetap rentan berubah seiring waktu. Perubahan pH atau tingkat keasaman suatu zat lambat laun akan mengubah sifat molekul-molekul dasarnya sehingga membuat kandungan dalam skincare tersebut jadi berkurang kualitas dan khasiatnya. Apalagi jika Anda menyimpannya sembarangan atau dengan cara yang tidak benar. Misalnya disimpan di tempat yang terpapar sinar matahari, kandungan zat bisa saja rusak. Ambil contoh kandungan asam vitamin C yang sangat mudah teroksidasi begitu terpapar cahaya atau suhu panas. Kemungkinan bakteri juga sudah mulai berkembang biak di dalam produk lama tersebut. Terutama jika Anda menyimpannya asal-asalan atau produk tersebut mengandung bahan alami atau skincare organik yang tidak mengandung tambahan pengawet. Apa akibatnya jika pakai skincare kedaluwarsa? Memakai produk skincare yang sudah lama terbengkalai sebenarnya tidak jadi masalah apabila belum melewati tanggal kedaluwarsanya dan disimpan dengan benar, yakni tertutup rapat, menjauhi sinar matahari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rata-rata produk skincare bisa awet sampai 2 tahun setelah kemasannya dibuka. Di samping itu, beberapa hal lain yang perlu Anda perhatikan jika ingin menggunakan skincare yang sudah lama yaitu: rasakan bagaimana teksturnya, apakah lebih lengket atau lebih encer. Lihat apakah warnanya berubah. Produk sudah tidak layak pakai jika muncul bercak kekuningan atau kecoklatan. Baunya jadi tidak enak. Jika salah satu saja terjadi pada skincare Anda, sebaiknya segera buang ke tempat sampah. Meski umumnya tidak berbahaya bagi kulit, Anda tetap harus menghindari memakai skincare kedaluwarsa. Kandungan bahan aktif dan zat obatnya mungkin sudah berubah sehingga kemanjurannya jadi berkurang. Itu kenapa memakai krim tabir surya yang sudah basi bisa menyebabkan kulit terbakar atau sunburn. Selain itu, pada beberapa kasus, skincare kedaluwarsa dapat berisiko menyebabkan iritasi pada kulit yang sensitif, terutama di bagian mata. Maka Anda tetap perlu berhati-hati dan mengecek kembali tanggal kedaluwarsa yang tercantum serta kondisi produk tersebut sebelum memakainya. Percuma bukan pakai produk yang ternyata tidak memberikan manfaat apapun bagi kulit Anda. Apalagi berbalik malah jadi merugikan. Tips menjaga kualitas skincare tetap baik. Ada beberapa cara untuk menjaga kualitas produk perawatan kulit Anda tetap baik dan mencegahnya cepat kedaluwarsa, antara lain
pastikan lebih dulu produk yang Anda beli memang cocok dan diperlukan. Jika Anda baru pertama kali mencoba produk tersebut, sebaiknya beli kemasan yang kecil dulu. Beli produk di tempat yang terpercaya untuk menghindari produk palsu. Baca dengan cermat tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Jika sudah mendekati batas waktu dan kemasannya rusak, jangan dibeli. Simpan di tempat yang bersih dan terhindar dari sinar matahari langsung. Tutup rapat seringkali habis digunakan dan bersihkan sisa krim yang berantakan di luar wadah. Supaya Anda tidak lupa tanggal kedaluwarsa, tulis tanggal kedaluwarsanya pada kertas kecil dan tempelkan di tutupnya atau tulis langsung dengan spidol permanen. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.